Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kembali saya mau menjawab pertanyaan komentar. Tapi sebelumnya silakan tambah subscribe di bawah ini bagi yang belum. Dan terutama bagi yang bertanya, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi juga agar tidak ketinggalan video-video dari saya. Dan tinggalkan komentar di bawah ini untuk kemajuan channel ini. Terima kasih. Oke, langsung saja saya bacakan pertanyaannya. Pertanyaannya begini, kalau habis kuret berapa lama kembali hormonnya? Oke, langsung saja saya jawab pertanyaannya ya. Jadi setelah keguguran ya, ini habis kuret itu hormonnya kembali berapa lama? Jadi hormonnya itu akan kembali kalau sehabis kuret itu bisa seperti ini ya, seperti nifas setelah melahirkan sampai 42 hari ya. Setelah 42 hari nanti akan haidnya akan datang dan hormonnya normal kembali ya. Jadi hormonnya normal dan kemudian terjadi haid dan sebagainya seperti itu. Terus kemudian hormon HCG-nya juga akan menurun seperti itu ya, lambat laun. Jadi kembalinya cepat ya, kurang lebih 1 bulan, lebih 1 bulan setengah ya, sampai dengan nifasnya habis. Bahkan ada yang lebih cepat ya, ada yang lebih cepat sebelum 42 hari sudah haid kembali seperti itu ya. Setiap orang itu tidak sama seperti itu. Jadi berapa lama, jadi kurang lebihnya itu 1 bulan lebih ya, karena setelah nifas seperti itu. Oke, sekian dulu jawaban dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.